Jangan lupa nonton selalu channel Jabir Jack Ben Al Mugisir. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi almillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah taala, mari kita kembali mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk pada episode yang keempat. Pada episode sebelumnya kita belajar tentang basmalah, maka pada episode ini kita akan belajar tentang hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, Imam Nawawi melanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah merupakan afdhalu doa sebagaimana disebutkan oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam doa alhamdulillah. Afdhalu doa alhamdulillah. Sesungguhnya doa yang paling utama, doa yang paling baik adalah ucapan Alhamdulillah. Seseorang ketika mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih Allah, terima kasih Allah, syukur untukmu ya Allah, maka dengan sendirinya dia sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberiannya. Maka Allah pun akan memberikan tambahan nikmat kepada orang yang mau bersyukur kepadanya. Tanpa meminta dengan mengucapkan Alhamdulillah, mensyukuri nikmat itu sama dengan dengan meminta. Ketika orang mengucapkan terima kasih, sama seperti kita misalnya, ada orang kita kasih hadiah, orang tadi kemudian mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih Pak, bahkan menceritakan kepada teman-temannya, orang ini baik banget, orang ini luar biasa, kita melihat sikap orang tersebut, maka kita pun ingin memberinya lagi, ingin memberinya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika melihat hambanya, suka bersyukur kepadanya, suka mengucapkan Alhamdulillah, maka sebetulnya dia sedang berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan berikan tambahan dan tambahan dan tambahan atas nikmat yang sebelumnya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillah juga menjadi pengikat nikmat. Kalau kita pengen nikmat kita nggak hilang, dapat nikmat apapun entah ilmu, entah harta, entah jabatan, kedudukan, pangkat, apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kalau pengen nikmat itu tidak hilang, maka kita harus pandai-pandai berterima kasih pada Allah taala, mensyukurinya. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Alhamdulillahi amanun nikmah min zawaliha Ucapan Alhamdulillah Syukur pada Allah Ta'ala Merupakan pengaman nikmat Agar tidak hilang Jadi kalau nikmatnya mau aman Gak hilang, gak, gak, lenyap, syukuri Nah seringkali kita gak sadar Banyak dapat nikmat gak kita syukuri Sehingga nikmatnya lenyap Hilang Na'udzubillah min min thalik. Karena hebatnya ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah Atau Hamdallah maka sampai terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mana yang lebih utama? Ucapan Alhamdulillah atau La ilaha illallah. Sebagian ulama berpendapat ucapan yang paling utama adalah La ilaha illallah. Sebagian yang lain berpendapat ucapan yang paling utama adalah Alhamdulillah. Tentunya ini buat beliau-beliau yang sudah menghabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Kemudian ingin menentukan mana yang lebih banyak zikir yang dibaca pantas untuk membahas mana yang lebih utama. Tapi buat kita kita yang waktunya masih banyak terbuang dalam hal-hal yang kurang manfaat atau tidak manfaat, maka seyogianya kita membaca kalimat ini kedua-duanya sebanyak mungkin. Alhamdulillah sebanyak mungkin kalimat tahlil la sebanyak mungkin. Seorang arifin pernah berkata, alhamdulillah thamaniyatu ahruf. Ucapan alhamdulillah terbentuk dari 8 huruf. Wa abwabul jannah thamaniyah. Sedangkan pintu surga itu Pintu surga itu ada delapan pintu Faman qala alhamdulillah Barang siapa mengucapkan alhamdulillah Istahakau an lahul abba Budhamaniyah Maka berhak dia mendapatkan keistimewaan Dibukakan baginya Delapan pintu surga min ayih hasya. Kemudian dia boleh milih Mau masuk pintu surga lewat mana Sehingga uh, Diberikan pilihan untuk masuk surga Lewat pintu yang mana ini sebuah kemuliaan Bagi orang yang suka mengucapkan alhamdulillah karena itu, rahimakumullah imam Nawawi mengawali kitabnya dengan basmalah dan mengawalinya pula dengan Alhamdulillah agar mendapatkan semua kemuliaan itu. Karena itu, kalau kita mendapatkan nikmat, entah makanan, entah kajian, ya ilmu yang kita dapat, atau kita bisa amal soleh, jangan lupa ucapkan Alhamdulillah. Seperti kalau kita bangun tidur, kita seger, enak, badan sehat, begitu membuka mata, jangan lupa pula mengucapkan Alhamdulillahiladzi ahyana ba'udama amatana wa ilahi Semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya telah hadir dalam menyaksikan video-video terbaru dari channel Jabir Jackman. Lebih